Bonek Mania tiada hentinya walaupun mendung mewarnai Stadion Gelora 10 November. Dan babak kedua telah dimulai, pertandingan antara Persebaya Surabaya menjamu Persiba Balikpapan. Satrio San. John Takpor sekali. Kembali John Takpor. Cobaan syuting masih melebar jauh. Namun masih ada rekannya Supriyono. Josh Maguire. Bermain di lapangan sendiri memang mereka tidak memaksakan. Oh, pelanggaran tentunya. Mengangkat kaki terlalu tinggi, Ang tadi. Kita lihat memang mereka sengaja memancing pemain dari Persiba yang tidak mau keluar sama sekali dari daerah pertahanannya. Dan ini kita lihat bagaimana pelanggaran dari Ang tadi mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya. Josh Maguire angkat ke dalam kotak penalti. Terlambat pemain-pemain Persebaya. Cukup berbahaya tadi kita lihat apabila anak-anak Persebaya tadi mampu memotong bola tadi. Namun kita lihat bola lebih mengarah kepada Madi Wirawan. Memang sedikit ya ada skor, kita lihat bagaimana Persik menundukkan PSM Makassar dengan 2-0. Ya, untuk sementara Persik Kediri unggul atas PSM Makassar. Atas memang tidak hadirnya Ron Ajam sangat disayangkan bagi kubu Persebaya karena kita tahu setiap bola-bola crossing dari daerah sayap selalu menjadi mentah karena kita tahu di situ Muhammad dan Leo Dadis dan juga Ang mempunyai tubuh postur yang sangat baik sehingga mereka mampu menghalau bola-bola atas. Dan kita lihat memang sedikit ada ya memang tadi pada saat Ferry dan juga Anderson terjatuh terlihat ada sedikit perselisihan antara keduanya dan saya pikir satu tindakan yang sangat baik dari wasit untuk menghentikan permainan dan mereka memberikan atau wasit memberikan kartu kepada dua pemain yang bersih tegang tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana terjadi. Ya. Ya. Sedikit ada dua saat melawan Sriwijaya FC. Ya, Maguire. Matt Halil, pemain yang baru saja menggantikan Satrio Sam, umpan ke dalam kotak penalti. Ya, satu tindakan dari seorang Josh Maguire pada saat sekadarnya Hendro tadi sudah terjatuh. Pemain Persiba tadi sudah terdiam untuk mengharapkan adanya tindakan fair play namun tidak dilakukan. Dan kita lihat di sini akhirnya juga tindakan itu dilakukan oleh Supriyono. Ya, di sini kita memang terlihat Hendro berebut bola dengan, ya di sini ya ada jepitan dari dua pemain, Taufik dan juga Corinus. Namun memang wasit tidak memberikan pelanggaran. Siswanto, pemain berusia 32 tahun, cukup senior di Persiba Balikpapan. Supriyono, kerjasama dengan Josh Maguire. Bukan sebuah pelanggaran, walaupun terjadi benturan di dalam kotak penalti Persiba Balikpapan tadi. Ya. Antara Josh Maguire dan juga Mijo Dadic. Kita lihat tadi memang ada gerakan yang sedikit merepotkan dari seorang Josh Maguire. Kita di sini. Ya, sama sekali memang tidak ada satupun usaha untuk menghalau gerak daripada Josh sehingga juga wasit tidak memberikan pelanggaran penalti. Bang Junghwan. Ini kita bagian serangan balik. Ya, kembali. Julio Lopez. Masih Julio Lopez. Masih dapat diselamatkan oleh Saifuddin. Ya, sebuah tendangan yang sangat keras, akurat, dan kita lihat juga aksi akrobatik dari Saifuddin untuk menghalau spekulasi yang dilepaskan oleh Julio Lopez. Ya, di sini kita lihat bagaimana kontribusi pertama dari Park Junghwan bermain bersama dengan Jello memberikan umpan kepada Jello dengan serta merta melakukan tendangan yang sangat keras. Namun kita lihat Saifuddin masih begitu baik untuk menghalau tendangan tadi. Ya, umpan langsung jauh dari John Takpor sekali kepada Corinus Vinkru. Corinus Vinkru masuk ke dalam kotak penalti. Corinus Vinkru. Percobaan dari kedua kesebelasan belum menghasilkan gol dan masih tetap 0-0 memasuki menit 60 ini. Ya, aksi serangan berbalas kita lihat kali ini dilakukan oleh Corinus Vinkre untuk Persebaya mengancam gawang Made Wirawan. Sudut sempit namun ia masih bisa meloloskan sebuah tendangan yang cukup membahayakan. Lapangan mungkin yang agak sedikit licin. Ya.
Jose Maguire, Taufik kali ini. Umpan ke sisi kiri, sayang sekali. Andi Odang masih dapat menguasai bola. Sayang sekali sedikit terpleset Andi Odang. Bola tidak dapat dikontrol dengan baik. Kembali kandas. Serangan dari pemain-pemain Persebaya dan pelanggaran oleh Taufik. Iya. Terhadap Ferry Ariawan. Menarik sekali memang. Kita lihat pertandingan sudah meningkat tempo-nya dan contak kosong kali. Dan kotak penalti ada Andi Odang. Masih Andi Odang, masih kotak penalti Andi Odang. Oh. Baik bukan sekali. Sebuah pelanggaran, sebuah gocekan yang menarik dari Andi Odang dan juga intercept yang cukup elegan tadi dari Dwi Joko. Cukup dingin, cukup lugas dan tepat betul sebelum Andi Odang melepaskan sebuah eksekusi. Mat Halil. Cukup tinggi tempo. Jadi sebuah pembuka gol. Contak kosong kali. Masih membentur kaki dari Hamid Reza. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Ya memang sedikit off day bagi seorang jentak bor. Kita lihat memang berkali-kali melakukan usaha, melakukan shooting. Memang tidak begitu mengarah pada gawang. Tersebut cukup baik dari Dwi Joko tadi. Jelo dan pelanggaran oleh Taka Ushida. Menghalau pergerakan dari Jelo. Ya dengan masuknya Hamid Reza kita lihat memang sedikit ada perubahan di sektor back kiri. Ya. Karena kita tahu pemain center back. Ya. Jadi satu strategi yang mirip sekali dengan tim Persebaya. Bukan sebuah pelanggaran dia Hamid Reza dan juga Jose Maguire. Faris Fikru. John Takbor. Ya, umpan belakang John Takbor. Supriyono. Baik sekali sebetulnya. Cukup baik. Umpan Robertino Puliara. Ini Hendro. Kembali Jelo. Dari sisi kanan pertahanan Persebaya. Jelo umpan ke dalam kotak penalti. Tarjungan di sana. Shooting langsung percobaan. Robertino Puliara. Oh, lepas bola.